Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baik, ni hari ni nenek nak nak tunjukkan hangpa cara nak buat mi rebus. Okey, dan selamat datang ke channel nenek lagi sekali, okey. So kita nak buat mi rebus. Untuk kuah dia, kita perlukan bawang besar. Di sini nenek gunakan 5 biji bawang besar. Kemudian kita ada bawang putih. Nenek guna 5 ulas bawang putih. Kemudian kita ada cabai kering. Okey, cabai kering ni nenek dah rendam dengan air panas. Kemudian kita ada keledek ni. Keledek ni pun nenek dah rebus, so kita nak blend keledek ni. Dan juga untuk kuah dia kita ada tulang. Tulang daging ni. Okey, tulang daging ni nenek rebus. Yang kali pertama nenek rebus biasa atas dapur gas. Lepas tu nenek buang ayam tu sebab dia ada bau sikit, bau daging kan. So dah basuh tu nenek bubuh pula dalam pressure cooker dengan ayam yang barulah. Sebab kuah tu, ayam tu kita nak guna untuk buat kuah. Okey. Kemudian kita ada mi kuning. Ni bahan utama kita. Mi kuning. Mi kuning ni kalau siapa tak boleh makan mi kuning, dia boleh rebus spaghetti bisamili. Bisamili ke apa entah. Nanti halus lah macam mi kuning. Okey. Boleh guna yang tu. Okey, untuk taburan dia, kemudian kita bubuh 2 keping ni kecil je gula melaka ni dalam kuah. Dan kita bubuh kayu manis. Okey, kayu manis nenek ni macam dah patah-patah, so nenek guna 2. Okey, untuk hiasan pula kita ada, nenek akan celok sekejap lagi. Akan celok toge. Kemudian akan celok sawi. Celok mi kuning tadi. Kemudian nenek akan celok ni fish cake. Dan kita ada telur rebus untuk topping dia. Dan juga limau nipis. Okay. Supaya untuk lebih masam. Dan kita boleh tambah dengan cabai. Kalau kuah tu tak berapa pedas. Okay. Okay, sekarang nenek nak blend bahan-bahan ni semua. Iaitu bawang besar, bawang putih dan cabai kering. Okey, di sini nenek nak masukkan bahan-bahan yang kita blend tadi. Masukkan terus je. Nenek hidupkan api lah. Siap-siap. Okey, kita masukkan bahan-bahan kita blend tadi. Okey, kemudian nenek nak blend ubi keledek pula. Okey, sekarang nenek nak masukkan keledek yang kita blend tadi. Keledek ni nenek blend bersama dengan ayam rebusan dia tadi ya. Sekejap kita nak masukkan juga air rebusan daging. Okey. Okey, ada sikit lagi, kita nak blend sikit lagi. Okey, nenek nak tambah lagi air keledek tadi. Okey. Kacau. Okey, nenek nak masukkan juga daging. Tulang tadi kan? Kita rebus naik sekali. Okey, kuah kita ni macam pekat, so kita tambah ayam daging. Okey, kita ada ayam daging sini. Ini akan masuk ayam daging pula. Ayam rebusan daging tadi ya. Kita tambah air rebusan daging tu. Okey,
Okey, ubi keledek ni ikut suka hampa lah, nak pekat banyak mana. Tadi nenek beli 1.5 kilo. Okey. Okey, kita biar dia mendidih. So nenek nak masukkan siap-siap gula Melaka tadi. Okey, ni gula Melaka 2 keping kecil ni. Kita masukkan je. Dan juga apa ni? Kayu manis. Okey. Itu je bahan-bahan dia. Dan perasa satgi kita bubuh garam. Untuk masam dia satgi masa kita makan, bolehlah kita perah sikit ayat limau. Limau nipis tadi. Okey, kita biar mendidih sat. Okey, sekali-sekala kita kena kacau lah ni. Okey. Nak mendidih dah. Sikit lagi. Kita rasa sikit. Okey, kita bubuh garam. Okey, di sini nenek nak masukkan juga cube nok ikan bilis 1. Okey. Supaya terangkat rasa dia. Ha, nak buka dah. Bahan-bahan ni semua dah masak, so sekejap aja. Okey, mendidih ni kita dah boleh angkat dah. Pedas dia pun dah cukup dah. Nak kena rasa lagi sikit. Lagi ni kita bagi tu bulat-bulat. Kita bagi dia melegak sikit lagi. Okey, untuk tambahan di sini nenek nak masukkan asam keping. Okey, nenek takut satgi ada orang yang tak boleh makan perahan limau tu, so nenek masukkan asam keping. Bagi dia ada terasa masam-masam sikit. Dan nenek tambah garam sikit lagi. Dah melegak ni, dah bolehlah kita angkat. Lepas ni nenek nak celokkan mi, sayur dan juga apa nama fish cake tu. So bolehlah kita tabuk di atas sat lagi. Nenek rasa sikit lagi. Okey, dah cukup rasa. So bolehlah hampa cuba kuah mi rebus nenek ni. Okey. Sat lagi nenek akan hidangkan, bolehlah nenek tunjukkan mi rebus nenek, okey.
So kuah pun dah siap, boleh kita tutup api. Okey, jumpa sebentar lagi. Okey, jumpa kita sekali lagi. Ini dia mi rebus nenek dah siap untuk dihidang. Menyedarakan kan? Okey, so nenek harap abang cuba. Mudah saja cara nak buatnya. Jangan lupa subscribe ke channel nenek. Okey, assalamualaikum. Bye.